Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. Selamat datang saya buat channel YPT CIVIC FB channel. Ok, kali ni saya nak buat servis motor saya Y suku. Tu malis sekarang dah sampai. Kita tengok check malis eh. Sekarang 1563 km. Jadi saya nak kena servis motor saya balik. Iaitu saya mula-mula saya pakai minyak motor, iaitu saya pakai MS Lube, iaitu 1550. Saya buat 1000 km. Servis kali kedua pun saya pakai 1550 MS Lube, buat 1200 lebih. Lepas tu saya kali yang ketiga saya pakai fully 10W50 tu MS Lube juga 40 minyak enjin motor. Sekarang ni dah mali saya dah pergi lebih kurang dalam 1563 km. Jadi nak kena servis balik lah. Ikutkan malis minyak 40 fully 10W50 boleh pergi dalam 2000 km. Sebab saya nak jaga enjin dan saya nak kena servis balik lah. Kita nak tengok sampai kat kedai member saya, kita tengok minyak hitam dia ada kurang ke tak kurang. Lagi satu, kita nak tengok minyak hitam dah hitam ke tak hitam. Ok, nanti kita sambung balik. Okay, kita sambung balik video. Alamak, hujan lah guys. Hujan renyai-renyai. Sekarang musim hujan eh. Inilah nasib saya. Bila saya buat video, mesti hujan. Tak lebat, renyai-renyai. Aduh. Okay, kali ni saya nak servis motor saya balik. Kali yang ni masuk kali yang keempat kali. Itu saya pakai minyak enjin MS Lube 40 10W50 fully untuk Y suku. Okay, motor saya ni kali kali yang ketiga saya pakai fully 10W50. Itu ikutkan malis boleh buat dalam 2000 km. Tapi saya nak jaga meter saya. Jaga meter pula, sorry, jaga enjin saya. Sebab saya buat dalam 1564 km. Minyak ni okey saya pakai, tak ada berat, ada ringan walaupun dah pergi dah jauh pergi 1500 lebih. Motor ada ringan, serius memang ringan. Minyak hitam itu saya bercek tak hilang. Jadi ni kali ni kita pergi kedai member saya, kita buang balik minyak hitam, kita tengok minyak hitam dia macam mana. Kuning ke hitam ke, minyak kurang ke, kita cek balik lah. Lakong ya. Ini showroom Mitsubishi dekat guys. Anjing. Muat sikit. Okay, dia SAG Motor Sport. Kita pun dah sampai. Assalamualaikum. Okay guys, ni malis saya 1570 km. Jadi kita nak kena servis motor. Assalamualaikum. Pak Mamus. Ha. Servis motor ah. Ah, pakai 10W50. Inilah fully. Ah, fully. Okey, jadi. Okey, motor okey.
Aku kan dalam buat dalam 2000 kan, tapi aku nak jaga enjin motor. Jadi aku buat dalam 1500. Ha? Kalau okey tak? Kalau minyak. Ah, aku tak check. Kau tengok ya. Kita check. Okey bang. Okey ah. Okey boleh. Kalau masih cantik lagi mana? Performan okey tak? Performan okey. Ringan, pagi sedang start. Perah sedang pergi lah, senang dapat lah 129 tu. Pernah orang tekan habis tak? Pernah puas habis tak? Pernah habis. Pernah habis ada beza tak? Ha? Ada beza tak sebelum ni yang lepas pakai? Yang sebelum ni pakai 15 kg dia ada berat sikit. Yang ni pakai puli ni dia ringan. Perah habis cepat naik 130 naik. Kalau sebelum ni, yang sebelum ni? Yang sebelum ni 130 dapat tak? Ha, tapi kalau enjin tu betul-betul panas boleh dapat. Kalau dia sejuk, susah sikit, dia berat. Lambat lah. Lambat. Kita okay. Keluar sepanjang nak pakai, nak tahan, nak buka awal sikit lah. Kau malis apa malis? Malis sekarang dah 1567 km. Kau kan rekomen abang polisi kat tu 2000 kan? 2000. 2000. Tapi aku nak jaga enjin. Yalah. Lagi pun bila kita tukar awal, dia belum lagi hitam. Dah sampai minyak tu belum tak tumpah nak hitam. Kita dah tumpah je dalam tu bersih. Dia tak terbakar. Lalu kalau bila minyak tu tak tahan panas, dia terbakar lah tu dalam cover ni. Dia kena jadi hitam lah dalam tu. Ini kalau buka enjin confirm bersih. Buka filter dia confirm bersih. Macam hari tu pun buka filter dia pun dah 1000. Hari tu buat 1200 kan. Bersih lagi kan. Tak ada abuk-abuk halus pun, bersih pun tak ada. Yalah, motor standard pun jaga. Kalau motor nak laju, motor dah buat tapi minyak, pakai minyak cukupnya. Habis lah. Jangan harap lah. Sembayar duit berbohol pula. Haa, berbohol. Minyak enjin ni bukannya untuk orang kata dia bagus untuk long term lah. Performance masa performance, kalau bila kita pakai performance tu maksimum performance tu kita boleh dapat lah. Kalau kita pakai minyak yang bukan performance, yang minyak so daily use, mungkin enjin tu maksimum power tu dia tak boleh nak keluar lah, tak dapat bagi maksimum. Dan tu enjin akan bunyi kasar kalau kita pakai minyak yang guna biasa ni kan.
kita set kosong. Kosong, klik kedua. Kita set kosong. CJ Ack, now I got a roll with ice. Cold, these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep wave on my side. CJ Ack, now I got a roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep wave on my side. CJ Ack, now I got a ride or die. Okay guys, sekian saja saya punya channel YPT CIVIC FD channel. Jangan lupa share dan subscribe saya punya channel. Yang mana boleh subscribe, boleh subscribe bawah. Tekan like dan juga komen. Yang dah subscribe boleh like dan komen. Like itu percuma, subscribe itu percuma. Bawah. Okay, dah servis minyak, dah servis minyak enjin motor saya pakai MS dulu 10W50 hoodie. Motor ada ringan bro. Saya minyak motor 40, motor ada ringan, serius bro.